Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Kepada semua pendengar di Singapura, kepada semua pendengar yang berada di Malaysia, kepada anda yang berada di Indonesia, juga di Brunei, juga di mana sahaja anda berada. Mungkin sekarang ini berada di Amerika, mungkin di Australia, mungkin di UK. Terima kasih kerana memilih siaran Misteri Jam 12 mengikuti kisah-kisah seram yang tidak kita tahu sama ada benar ataupun tidak, tapi semata-mata hanya untuk hiburan saja. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Anda juga boleh kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya KLUB, KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Kalau sudah bersedia, saya akan sampaikan kisah yang pertama. Datangnya dari seorang pelajar yang ingin berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan beliau berlaku dalam rumahnya. Sekali lagi ingatlah pendengar Ria 897, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Kabar Gisi, juga pendengar Misteri Jam 12. Nama adik Ramdan. Abang Gisi, tolonglah bacakan pengalaman saya. Dan ini adalah kisah yang benar-benar berlaku. Berlaku kepada diri saya dalam rumah. Saya pernah, kata Ramdan, beberapa kali beritahu. Beritahu ayah saya, tetapi ayah saya tidak pernah indahkan kata-kata saya. Kata Ramdan, pengalaman yang ingin dia ceritakan ini berkenaan dengan keluarganya. Dan nama yang saya gunakan Ramdan Kisi pun bukan nama sebenar. Sebab saya pernah ternampak ibu saya letakkan sesuatu dalam lauk yang dimasak. Dan Kisi, Kisi tak rasa hairan ke kalau ibu masak lauk yang sama tapi ada dua periuk yang berasingan. Satu periuk untuk saya, satu lagi periuk untuk ayah saya. Sebenarnya Kisi, sebelum ini ibu dengan ayah saya dah ada masalah rumah tangga. Ayah saya pernah bermain kayu tiga, pernah ditangkap oleh ibu. Mereka pernah bergaduh sampaikan nak berpisah. Saya ni sebagai anak yang baru berusia 14 tahun, tak bolehlah masuk campur, hanya duduk dan mendengar. Tapi kami budak-budak ni pun ada perasaan. Bila ibu dengan ayah kadang-kadang waktu malam, bila saya terbangun nak pergi tandas, nampak ayah saya tidur dekat luar ruang tamu, saya tahu mereka bergaduh. Selalunya macam itulah. Tapi oleh kerana ayah saya pun tak jadi nak berpisah, nak tinggalkan ibu, mungkin saya telah mendengar nasihat-nasihat daripada pakcik dan makcik-makcik. Mereka hidup serumah. Ingatkan dah habis Kisi. Saya terperanjat apabila terlihat ibu saya melakukan banyak perkara. Antaranya seperti saya katakan awal tadi. Ibu kalau masak lauk, mesti ada dua periuk yang berbeza. Satu periuk akan disimpan, diletakkan di atas tempat yang sama. Satu untuk saya. Saya pernah tanya, ni periuk untuk siapa? Ni untuk ayah kau. Kenapa tak satukan? Kau budak kecil tak tahu apa-apa. Kau jangan cakap, kau makan ni kau punya. Kau jangan makan ni eh. Kau dengar tak cakap ibu? Ibu marah saya Kisi. Jadi, saya nak buat apa sebagai seorang anak? Saya yang paling menakutkan pernah ternampak Kisi. Ibu saya dalam bilik keluar dengan periuk nasi. Apa dia buat? Saya tak nampak apa dia buat. Tapi saya pernah nampak, takkanlah masak nasi dapur tak cukup pelak. Saya balik sekolah pukul 1 lebih tengah hari.
Buka pintu, nampak ibu keluar dari bilik bawa periuk nasi yang baru dimasak, masih lagi berasap. Pada mulanya saya fikirkan mungkin ibu masak nasi dalam bilik, tapi bila malam tiba saya nak tidur, saya asyik teringat perkara yang sama. Itulah pengalaman saya, Kisi. Ingin saya ceritakan sekarang ini sebagai seorang anak, saya dah tak tahu nak buat apa lagi. Harap-harap Kisi ataupun harap-harap Abang Kisi dapatlah bacakan dan dapatlah mungkin saya dapat tenangkan. Kalau Abang Kisi baca hari Isnin, saya tidak dapat mendengarnya, mungkin melalui saluran YouTube sajalah. Sebab saya bersekolah, saya hanya dapat mendengar rancangan Kisi menerusi YouTube ataupun setiap hari Jumaat dan juga cuti-cuti sekolah saja. Terima kasih dari Adik Ramdan, peminat setia rancangan Abang Kisi, Misteri Jam 12. Terima kasih sekali lagi. Hei, macam-macam kisah eh. Jadi kesianlah. Macam mana ni? Ibu dengan ayah bertengkar bergaduh, anak yang jadi mangsa lah eh, 14 tahun. Kalau budak 14 tahun dah boleh tulis, maksudnya dia faham apa yang berlaku dalam rumah. Bukan dia tak faham eh. Mana kita boleh katakan kau budak kecil, kau mana tahu kau diam. Jadi kalau dah boleh tulis email ataupun kirimkan email ini pada saya, meluahkan perasaan beliau, maksudnya dia dah mula faham, dah tahulah. Jadi kita renungkanlah, budak sekarang bukan macam budak dulu. Budak sekarang ni lebih lantang bersuara dan boleh, ialah inilah yang boleh lakukan eh, kirim email pada saya. Kalau Ramdan sedang mendengar, saya rasa tidur agaknya sekarang ini kalau mendengar rakaman rancangan ini, supaya Ramdan tabah menghadapi segala dugaan. Yang penting jangan berat sebelah lah ya, kalau ibu salah kata ibu salah, kalau ayah benar kata ayah benar. Jangan pilih kasih eh, sayang ibu, semua ibu betul. Baik, kita akan teruskan pengalaman selanjutnya. Tadi kisah dari Adik Ramdan berusia 14 tahun dan nampak ibu lakukan sesuatu pada ayah. Jadi sekarang ini salah siapa? Suami pernah main kayu tiga dan pernah ditangkap, mungkin dia tak ceritakan lebih lanjut lah, tapi pernah diketahui oleh isterinya. Jadi sekarang isteri ini dah tak yakin, dah tak percaya dengan suami. Jadi lakukan perkara sedemikian. Dua-dua salah lah ni sekarang. Menggunakan ilmu-ilmu tertentu untuk mengawal suami. Suami pula, ialah isteri diam-diam-diam ambil kesempatan. Jauhkanlah kita daripada menjadi suami-suami macam tu eh, termasuklah saya satu hari nanti, insyaAllah. Apa khabar pendengar Ria 897? Yang ini kiriman ingin saya sempurnakan daripada seorang pendengar yang bernama Kak Suliana, berkongsi peristiwa pengalaman yang beliau kata menyeramkan. Saya pernah bertugas sebagai penolong tukang masak, bukan bersama dengan satu syarikat, malah beberapa syarikat. Saya menyediakan khidmat menjadi penolong tukang masak ataupun tukang masak itu sendiri. Dan khidmat saya senang. Orang panggil untuk masak, saya masak. Masak nasi ataupun lauk pauk. Dan pendengar Ria 897 FM, kata Kak Su lah, saya gunakan nama ringkas eh, Kak Suliana panjang disebut ni, saya gunakan nama Kak Su. Kak Su berkongsi pernah bertugas bekerja dengan macam-macam syarikat, syarikat yang menyediakan khidmat masakan untuk majlis-majlis persandingan ataupun majlis-majlis tertentu. Ada yang kisi macam biasa, tak pun gunakan perkara-perkara, barang-barang yang pelik. Tapi ada juga syarikat-syarikat yang saya tak nak sebutkan namanya. Saya ingin berkongsi saja pengalaman saya bertugas sebagai tukang masak ataupun penolong tukang masak bersama dengan beberapa syarikat. Kisi, lain padang, lain belalang, lain pemilik syarikat, lain cara mereka. Ada yang normal, masak kemudian sajikan. Ada yang lebih dari itu, sebelum masak ada upacara-upacara, macam sema rumah, kemudian ada dipacakkan sesuatu. Ada pula di atas kema masak akan diletakkan t-shirt basah. Saya pernah tanya, kenapa buat macam tu? Katanya di sini pendengar Ria 897, Kak Su diberitahu, kalau ada orang-orang yang niat jahat nak menumpaskan syarikat tukang masak tersebut, mungkin menghantar barang-barang yang pelik yang dikaitkan dengan sihir, t-shirt basah itu seolah-olah akan menghapuskan segala niat jahat. Tapi t-shirt itu dibasahkan bukanlah dengan tidak ada bacaan, ada kisi. Ada juga yang sempat tabur barang kisi dalam, dia suruh kakak buat. Minta maaf lah eh, kakak cakap,
Saya tak nak bersubahat. Kalau awak nak buat, awak taruh sendiri, saya tak nampak. Kerja saya masak. Benda-benda ni semua saya tak nak masuk campur. Jadi kakak pusing belakang lah kisi, konon-konon putus sayur ke. Kakak siapkan barang yang lain. Tuan punya syarikat tuang barang kisi dalam masakan tersebut. Dia gaul. Kemudian dia pusing, dah. Kakak datang balik masak, rasa bersalah. Kemudian dia panggil lagi, kakak tak nak datang. Sibuklah, katakan ada benda-benda yang lain, ada orang panggil dan sebagainya, kata Kak Su. Yang paling-paling dahsyat sangatlah kisi. Kakak ingat lagi, kakak masak dengan syarikat dot-dot-dot ini. Dan malam tersebut, hanya 4 orang saja yang ada. Kakak sebagai ketua tukang masak, yang lain merupakan penolong kakak. Jadi, penolong-penolong kakak ni berada di sudut yang lain. Kakak pula waktu itu sedang berjalan ke lori nak angkat sesuatu. Bila kakak jalan pergi ke lori, betul-betul di tempat letak kereta bahagian blok, sampai sana buka belakang lori nak keluarkan satu periuk. Bila kakak toleh nak panggil salah seorang penolong masak ni, kakak panggil dia tak layan. Dia duduk seorang saja. Eh, kenapa budak ni tak layan aku panggil aja dari tadi ni? Jadi pendengar Ria 897, kata Kak Su, kakak pun dah tak kuasa lagi, budak ni pemalas. Kakak naik atas lori tu, kemudian tarik periuk satu yang besar, angkat sorang-sorang kisi, angkat letak sebab berat sangat. Bila sampai bawah khimah, kakak carilah tadi budak perempuan rambut panjang, baju putih. Mana budak ni pergi? Kakak tengok tukang masak semua uniform, t-shirt warna hitam. Eh, siapa aku nampak tadi ? Baru kakak tahu, tukang masak ni ada pasang barang. Tak tahulah tujuannya untuk sedapkan lauk ataupun untuk seolah-olah sebagai pagar orang lain tak boleh kacau. Terima kasih. Selamat tengah malam, Kisi. Yang ikhlas dari Kak Su. Wah, kisah malam ni memang memberikan kita satu pengajaran yang cukup baik. Dan seperti saya katakan awal tadi lah, kalau ada sesiapa yang ingin berkongsi pengalaman misteri, dan mungkin kalau yang nak telefon tu kadang-kadang susah nak dapat tembusi bilik siaran, anda juga boleh message saya lah di Facebook DJ KC, dan anda katakan yang anda ingin bercerita, saya akan cuba hubungi anda. Jadi ini juga untuk mengurangkan gangguan di telefon lah, kita buat cara baru pula. Dan tapi tetap saya akan buka talian, tetap saya akan buka, cuma saya buka lebih banyak ruang untuk anda berhubung dengan saya untuk berkongsi pengalaman anda. Awal tadi Kak Suliana, seorang penolong dan juga tukang masak yang telah pun berkhidmat bukan dengan satu, malah dengan beberapa syarikat lah, syarikat penyedia khidmat persandingan tukang masak di Singapura. Dan ada kata, ada yang jujur straightforward lah, datang masak saji, senang. Ada pula datang masak, sebelum masak tu ada upacara-upacara, ada pula yang pasang barang, ada pula yang pasang pagar. Dan inilah yang dikatakan pengalaman yang cukup meluas oleh kak kita. Sejauh mana kebenaran, entahlah. Tapi baguslah dalam kisahnya, dia langsung tak letakkan syarikat mana. Bagus. Jadi ini maksudnya, dia hanya sekadar ingin berkongsi pengalaman yang beliau alami dalam universiti kehidupan. Kita dalam hidup ni macam-macam orang kita akan jumpa. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman misteri anda yang lain. Boleh hubungi saya di 669-11897. Saudara, ingatlah, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Pendengar 897, kita teruskan dengan teman kita. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Tengah malam, saya Alice. Dan ada pengalaman ini, katanya peristiwa pengalaman di kampung anda di Jawa Barat, ya? Ya, betul. Ya, penampakan Pontianak. Tapi kalau orang Indonesia kata Kuntilanak, ya? Ya, betul. Jadi, ini peristiwa berlaku bila? Baru berlaku 2 tahun, 5 tahun, bagaimana? Oh, sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Jadi bagaimana penampakan ini yang anda maksudkan? Silakan. Okay. Pada waktu itu kan malam Jumat. Tapi saya tak pasti itu malam Jumat Kliwon atau apa. Nah, setelah itu ayah saya itu bekerja di sebuah kilang minyak. Dan ibu saya itu kan punya kedai. Dan, jadi pada malam itu ayah saya itu mau pergi ke kilang gitu kan, untuk membenarkan selang-selang minyak gitu. Dan kilang minyak itu kan di dekat villa gitu. Terus pinggir-pinggirnya, pinggir sungai-sungai besar yang ada di Jawa Barat.
dan banyak juga pohon-pohon yang di sana yang sangat menakutkan. Karena villa itu kalau malam itu sangat menyeramkan dan gak ada lampu penerangan apapun. Nah, setelah itu ayah saya pergi ke belakang villa untuk membenarkan selang dan dia kembali lagi. Setelah itu, "Alif, boleh antar saya tak?" "Pergi mana pak?" "Mau membenarkan selang." "Oh, oke," saya bilang itu kan. "Kau pergi jalan duluan." "Oke." Setelah itu saya pergi. Duh, ayah saya pergi kemana? Ternyata ayah saya tidak pergi. Dia menurut saya pergi sendirian ke selang. Setelah itu saya benarkan selang itu. Dan tiba-tiba kesi di villa dekat villa minyak yang saya benarkan selang itu, ada si pun tengah duduk pans lah. Ayah saya tidak mau pergi ke sana. Ternyata ada si pun terang, saya lari kesi. Dan setelah itu saya tidak mau lagi pergi ke kilang sendirian tengah malam. Itu saja kesi. Terima kasih ya. Ya, bagus, sama. Pengalaman yang cukup jelas, ringkas, dan kita semua faham apa yang diceritakan oleh pendengar kita, teman kita. Baik, pendengar Misteri Jam 12, wah, macam-macam kisah pada malam ini saya terima. Yang ini kiriman SMS yang baru saja masuk, ini daripada seorang pendengar namanya, mana ni ya, kejap ya, tadi ada kat sini. Okey, ini dia. Nama beliau, Haji, apa ni, oh... Haji Harman, Haji Harman yang katanya di sini menarik sungguh kisah dua yang pertama, satu tentang nasi tangas dan satu lagi tentang syarikat persandingan yang menyediakan masak. Katanya Haji Harman, saya pernah mengikut anak saya pergi ke expo untuk melihat pameran di sana. Dan KC bukan sahaja setakat ketika majlis persandingan. Bila di expo pun, antara satu-satu syarikat yang ada di sana pun, antara mereka ada pasang barang, KC. Satu ni nak menjadi pendinding supaya orang-orang yang ada hasad dengki tak boleh menghantar barang melihat kedai mereka tu malap. Betul, KC. Saya rasa ni, saya dapat rasakan sebab saya ni adalah sedikit ilmu yang telah pun saya pelajari. Bila saya sampai dekat satu kedai ni, saya pun bacalah sesuatu. Saya sembuh dengan senyap-senyapnya. Tuan punya kedai, tiba-tiba KC angkat brosur yang dia pegang, kipas. Kemudian pekerjanya tanya, "Kak, panas ke kak? Dalam expo ni punya sejuk, kau kipas." Alhal KC, orang yang berkipas tu dah panas. Kerana apa? Saya baca sesuatu dan hembuskan pada dia. Dan KC, saya nak nasihatkan, kalau nak berniaga, biarlah yang lurus. Jangan gunakan bantuan makhluk ketiga. Sebab satu hari nanti, makhluk ni bila dah lapar, tuan kena makan. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Saya akan terus dengan kisah selanjutnya di 669-11897. Dan saudara pendengar Misteri Jam 12, sekali lagi peringatan kepada anda semua termasuk diri saya, anggaplah rancangan ini sebagai satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan setiap malam. Berikut ini kiriman daripada pendengar kita. Datangnya daripada Cik Hasbullah. Berkongsi peristiwa beliau. Katanya Encik Hasbullah berkongsi pengalaman cerita yang menyeramkan ini berlaku waktu dulu, KC. Kata beliau ni, beliau seorang lelaki yang minat sangat pancing.
Tak kira lah, memancing seorang diri ataupun dengan rakan-rakan, kata beliau sini kaki pancing. Ataupun dia akan memancing seorang diri ataupun ajak rakan-rakan kaki pancingnya. Jadi sebenarnya Cik Azbullah ni dah berumah tangga waktu itu. Saya dah berumah tangga dan banyak kali saya kalau saya pergi memancing, kaki pancing saya tak ikut, saya akan pergi seorang diri. Isteri saya memang tak minat memancing. Katanya membazir waktu, duduk berjam-jam, tak dapat ikan. Tapi saya lebih pada hobi, kisi. Tarikan tu, kisi. Bila dah umpan digigit tu, rasanya memang nikmat. Hanya Tuhan saja yang tahu, kata Cik Hasbullah. Tapi kisah saya bukan tentang saya pancing dapat ikan apa. Pengalaman saya ni, apabila kerap kali saya dinasihati oleh mak saya sendiri, oleh isteri saya supaya jangan keluar, saya tetap nak memancing. Dan tempat yang disebutkan oleh Cik Hasbullah, tempat ni dah tak wujud lagi lah. Dah tak boleh masuk lagi. Dah ditutup saya rasa. Jadi apakah kisah pengalaman yang ingin dikongsi sama? Saya akan bacakan sekarang kisah ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Seperti yang dikatakan oleh Cik Hasbullah, pengalaman beliau tak dapat dilupakan. Ibunya sendiri dan isteri seringkali kata pada beliau, kalau seorang jangan keluarlah, tolonglah bang. Tapi saya tetap berdegil. Ini dah macam satu addiction. Dah ketagih kisi. Kalau seminggu satu kali tak pancing memang tak boleh. Sampaikan dalam kereta saya kisi, ada joran. Motosikal saya pun saya dah letak joran kecil dekat dalam box. Begitu kemaruklah saya nak memancing, kata Encik Hasbullah. Wah, ini dahsyat ni. Dan pernah pengalaman saya, saya memancing di tempat yang dikenali sebagai Hyundai. Kalau Casey tanya mereka yang gemar dengan pancing, ramai akan tahu tentang tempat ini. Dekat dengan Changi, Hyundai. Nak masuk Casey, hutan semak samun. Kalau hujan memang lupa. Memang tempat tu licak. Jadi kena berhati-hati. Dan saya kalau pergi pancing, saya akan menunggang motosikal lebih senang, lebih mudah, lebih ringkas. Pengalaman saya menunggang motosikal nak masuk ke dalam kawasan dipanggil Hyundai ini, Casey. Sedang saya menunggang motor, tiba-tiba motosikal saya terlanggar sesuatu. Waktu itu memanglah gelap malam, saya seorang saja yang menunggang motosikal. Dari jauh tak nampak apa-apa. Tiba-tiba bila terlanggar, bum, tayar saya sampai meletup dibuatnya. Bila tayar motosikal saya dah meletup, saya terpaksa berhentikan motosikal sebab takut tak boleh kawal. Kemudian saya toleh ke belakang. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Hasbullah, semakin saya dekat dengan benda yang saya langgar, semakin saya rasa pelik. Sebab kalau batu, kenapa macam ada bentuk rambut manusia? Kisi, dari jauh, dalam keadaan semak samun, malam yang gelap, tak ada lampu kecuali lampu bulan. Motosikal saya lampunya pandang ke hadapan. Saya patah balik ke belakang nak tengok apa yang saya langgar. Bila semakin dekat, dalam hati saya mengucap kisi dan istighfar. Takkan batu ni ada rambut macam kepala orang? Kisi, semakin dekat baru saya perasan. Rupa-rupanya kepala orang kisi, kepala manusia di atas. Atas tanah tapi pandang ke arah lain, nampak dari belakang dah buat saya takut. Pendengar Misteri Jam 12, kata Cik Hasbullah, saya dah tak tahu nak buat apa. Saya angkut barang-barang di motosikal saya, termasuklah beg saya dalam box. Saya berjalan masuk ke dalam. Bila sampai di dalam, saya telefonlah sahabat saya. Kebetulan sahabat saya memang ada dekat kawasan berdekatan dengan Tampines. Terpaksa saya tunggu dia datang. Dia datang dengan motosikal. Dia jemput saya pulang ke rumah. Bila tunggang dekat laluan jalan yang sama, kata Encik Hasbullah, saya sempat toleh tengok benda, kepala ke batu yang langgar tadi dah tak ada kisi. Dah tak ada dari pandangan. Itulah peristiwa pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan. Baik, dengan Misteri Jam 12, boleh telefon saya. Bagaimana agaknya motor terlanggar ni? Hyundai. Ada lagi tak tempat yang disebutkan oleh Encik Hasbullah ni, kaki pancing? Bayangkan. Saya rasa beliau ni dah kira gila pancing lah Sampaikan bukan dalam kenderaan keretanya saja dah ada joran, malah di motosikal pun ada joran kecil yang disimpan dalam box Ni kira nampak mana sungai ke Mungkin dia berhenti sekejap pancing.
Baguslah. Hobi yang baik, tetapi kalau dah kemaruk sangat tu, setiap hobi pun yang baik, kalau dah kemaruk sangat akan jadi tak baik. Ya, jadi ingatlah, berpada-padalah yang ingin aku memancing ni. Bagaimana agaknya Hyundai? Saya belum pernah ke tempat yang disebutkan oleh Encik Hasbullah. Sampailah tempat tu dah tutup, tapi saya pernah dengar tempat tu memang ada satu tempat kawasan dipanggil tempat mancing Hyundai. Sekarang dengan dengar khabar dah tutup lah. Adakah benar tempat ni dah tutup ataupun macam mana? Ok, 669-11897 bersama dengan saya di ujung talian. Hello. Silakan 669-11897 kalau ingin berkongsi pengalaman peristiwa. Yang ini daripada pendengar kita. Wah, katanya malam ni kisah semua best-best kisi. Seronok betul dengar rancangan ini seorang-seorang diri. Suami pula malam ni terpaksa keluar ikut kawan pergi ke seberang. Ada hal penting yang harus dilakukan. Saya tinggal seorang, anak dua orang tapi dah tidur besok sekolah. Terpaksa dengar seorang-seorang. Terasa seram pula. Kalau selalunya ada suami di rumah, malam ni suami tak ada, seram. Lebih seram dari tak ada. Yang ini daripada siapa ni, Ricky katanya. Apa khabar Kisi, khabar baik. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman. Ini tentang nenek saya yang dah nyanyuk. Walaupun dah nyanyuk, perbuatannya kadang-kadang membuat saya sekeluarga rasa takut. Ricky kata, peristiwa ini saya ingat lagi apabila saya terbangun nak pergi ke tandas waktu malam. Bila masuk dapur, ternampak nenek sedang berdiri dekat tingkat dapur. Jadi saya pun, memang saya ni kalau masuk dapur nak fast game kisi, tak pernah pun buka lampu. Saya akan buka lampu tandas saja. Jadi masuk dapur, nampak nenek sedang berdiri di tingkap. Saya pun masuklah tandas. Saya legakan diri saya. Kemudian saya keluar dari tandas, nampak nenek saya sedang berdiri. Jadi saya pun tanya, nenek buat apa kat sini? Masuk tidur sini. Nenek saya memang gini kisi. Kadang-kadang malam-malam hari dia akan duduk dekat ruang tamu. Kalau kisi tak biasa, memang kata terperanjat. Tapi kali itu walaupun dah biasa, kata Ricky, saya terperanjat. Apabila saya pegang tangan nenek, nenek toleh tengok saya, kemudian seolah-olah nak menerkam. Mulutnya ternganga besar, mata terbeliak tengok saya dengan nada suara yang menakutkan. Aku tengah tengok kawan aku. Kenapa kau suruh aku masuk? Saya nampak nenek saya marah saya macam tu, kata Ricky. Saya pun lepaskan tangan nenek, saya jalan masuk ke dalam bilik kisi. Kemudian keesokan hari saya bilang ibu saya tak percaya. Sebab saya kata nenek saya seolah-olah bertindak macam violent. Tapi ibu tak percaya dengan kata-kata saya. Dan sampailah ke saat ini, perkara itu hanya berlaku sekali saja tapi tetap pengalaman yang tak dapat dilupakan. Terima kasih Casey kerana sudi berkongsi pengalaman saya. Ikhlas dari Ricky, peminat MJ12. Terima kasih Ricky. Jadi macam-macam kisah pada malam ini tentang nenek tadi. Dah nyanyuk ni. Boleh diri dekat tingkap, cucu suruh masuk dalam Dia toleh tengok cucu, dia warning . Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Baik, kita akan teruskan dengan pendengar-pendengar berikut ini di hujung talian. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Shana Ya, saya. Buat panggilan dari mana ni? Daripada Pasir Ris. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Apanya? Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, ini pengalaman dah lama jugalah, dalam tahun 2008 gitu. Okey, lepas tu keadaannya macam ni. Saya pergi dekat St. John Island. Kejadian terjadi dekat St. John Island lah. Berapa ramai itu pergi? Dalam dua orang gitu, saya dengan matai saya lah. Abang, lepas tu kebetulan kan kita tunggu kat JT tu kan. Kat JT tu terus, kat depan JT tu ada Shelly kan. Jadi waktu tu saya fikir balik, okey tak apa, saya jalan-jalan dulu kat Shelly tu. Abang, kebetulan kan saya ambil gambar semualah. Abang, lepas tu kita pancing lah kat situ jugalah. The next day kita balik. Lepas tu macam mana okay, balik rumah kita kira cuci gambar semua, check kan. Tapi kat dalam gambar tu, one of the Shelly yang kita pergi tu, kebetulan tu kita dah cuci gambar tu sekali, ada satu gambar tu petikan tu nampak macam apa padahal tak ada benda tau. So, bila kita check tu benda, kita tengok tu gambar, apa sah ada macam benda kalau putih ke, macam it's like something like macam benda Allah tu lah, you know. So daripada situ, alamak, semua terus kita buang lah tu. Film semua, whatever yang kita nampak tu semua kita buang. Kita takut. Baik saja, Gizi.
Jadi tapi kita waktu tu sebenarnya bila anda petik gambar tu, anda tengok tak ada apa-apalah. Tapi bila gambar tu jadi nampak sesuatu nak pergi lagi tak? Nak pergi lagi insyaAllah. Kalau ada umur yang panjang kan, mesti pergi lagi punya. Terima kasih ya. Tapi dia kan cuma nak pergi pancing je. Terima kasih. Okay, itu dia pengalaman dengan kita di Pulau St. John. Okey, 669-11897. Bagaimana dengan Misteri Jam 12? Kalau ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya. Dan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda yang tak dapat dilupakan. Setiap kisah hanya satu hiburan sahaja. Yang ini datang daripada pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Beliau kata kisah yang tak dapat dilupakan ini berlaku pada dirinya tahun 2000. Waktu tu ingat lagi kisah. Saya ni belum pernah pergi tanah perkuburan. Sejak saya kecil sampailah usia saya 21 tahun, kata Aisyah. Oh ya Aisyah, lama tu eh. Jadi entah macam mana bila arwah nenek saya meninggal, satu kesedihan yang teramat sangat sebab nenek saya dengan saya begitu rapat. Kami ini dah macam best friend, kata Aisyah. Apa yang berlaku kisi apabila arwah nenek saya meninggal dunia, saya kesedihan teramat sangat dan entah macam mana. Saya ni memang tak suka ikut pergi kubur sebab saya takut. Saya boleh ikut kisi. Ibu saya tak halang. Selalunya ibu saya akan ingatkan saya. Tapi kali ini tak halang, ayah pun tak halang, tidak ada sesiapa pun yang cakap apa-apa pada saya. Saya pun ikut menaiki bas yang telah pun disiapkan. Bila sampai di tanah perkuburan kisi, waktu itu ramai yang turun, terasa sesuatu kisi, kata Aisyah. Untuk pengetahuan kisi, saya tidak dibenarkan pergi ke tanah perkuburan. Bukan saya tak nak, adalah sebab-sebab tertentu. Tapi bila arwah nenek meninggal dunia, saya naik bas kisi, bas mayat saya naik. Tak ada seorang pun, pakcik, makcik, ibu, bapa saya menahan saya. Malah dah sampai tanah perkuburan, saya turun daripada bas. Saya rasakan sesuatu yang cukup menakutkan meremang bulu roma saya, dan seolah-olah macam ada ramai orang berdiri. Memanglah ramai orang ikut rombongan. Tapi peringat misteri jam 12, kata Aisyah dalam kiriman email beliau. Saya turun bas. Dekat kubur tu kesi, ramai sangat saya nampak orang sedang berdiri memerhatikan kami yang turun dari bas. Saya nampak kesi. Jadi mulut saya ni yang pertama saya turun dari bas, masya Allah ramainya orang. Itulah yang saya lafazkan. Cousin ataupun sepupu saya yang berdiri di hadapan saya tulis. Kenapa dengan kau? Kenapa cakap macam ni? Tak ada apa-apa. Tapi kisi, saya nampak kisi, kubur depan, kubur kiri, kubur belakang, penuh kisi tanah perkuburan. Orang sedang berdiri, melihat sepupu-sepupu, anak-anak saudara semualah sedang mengusung jenazah arwah nenek. Seolah-olah tak tahulah orang tu memang wujud ataupun tidak. Setelah kejadian tersebut, saya dah tak boleh kisi. Bila berada di kubur, saya sering kali tunduk ke bawah tengok lantai. Sampaikan tukang baca talqin tegur saya. Awak okey tak? Ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Tunggu kejap. Dia berikan saya satu botol air mineral. Dia kata, ambil ni, sapu dekat muka, minum sikit. Saya sapu, saya minum, dapatlah tenang, tapi tak berani saya nak mendongak. Sampai naik bas pulang ke rumah, barulah ibu saya marah, kenapa saya pergi. Selepas kejadian itu, saya demam kisi untuk beberapa hari. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Aisyah. Ria 8.7 Baik, dengan Misteri Jam 12, terima kasih bagi anda yang sedang bersama saya pada malam ini. Banyak SMS saya terima, ada juga yang ni ya. Daripada Boy London kata, bro KC, alamak, lupa lagu gua, buat gua duduk sorang-sorang tepi tangkap lina, bro. Thanks for the song.
Okey, Boy London juga eh. Nama Boy London tapi main lagu tadi boleh duduk kat one corner eh. Ini wah gisi lagu rock hit zaman tangkap Spider Kang gisi cerita malam ni Gerik. Salam kopi Halia, terima kasih. Yang ini fu gisi baik punya lagu lah. Ini lagu lah teringat pada dulu bekas kekasih gua gisi. Dia jembu gisi flight stewardess tapi oleh kerana mak bapak gua tak suka dengan dia. Ini masuk drama pula eh. Kita terpaksa berpisah. Andai dapat kuundurkan masa, gua pilih dia. Tapi sekarang tak apa, gua happy dengan tiga anak, seorang isteri yang gua rasa lebih jambu daripada gua punya bekas kekasih. Yalah, kena cakap tu eh. Itu dia panggil apa? Disclaimer, statement. Kalau tidak, malam ni isteri dengar, bang, you nampak bawah katil kita kosong bang eh. Ha, kenapa yang ada hantu ke? Tak abang tidur bawah katil boleh bang? Pandai kau punya statement eh. Okeylah, ramai suka dengan lagu ni. Di Facebook juga kata lagu power eh. Lagu cengeng tapi sedap mendengar. Dan ada yang suka macam-macam lah tentang lagu-lagu diputarkan. Dan awal tadi selain daripada lagu XL yang anda dengar awal tadi, andai apa ni judul lagunya, anda dapat kuundur masa eh. Dapat kuundurkan masa. Dan sebelum itu juga lagu anda nikmati, lagu dari Falik dan juga Pelukis Kata, lagunya Nak Percaya Atau Tidak. Dan lagu Hafiz dan Adira, Ombak Rindu. Wah, lagu sedih-sedih malam ni. Baik, kita terus dengan pengalaman-pengalaman. Dan kalau ada komen, pendapat, pandangan anda boleh. Saya ingin bertanya pada anda, saya ada terima beberapa kiriman email eh. Di Facebook juga ada orang hantar message. Ada juga yang saya jumpa di YouTube dan sebagainya tentang bunyi aneh yang telah pun dirakamkan di kawasan mana eh? Ukraine kalau tak silap saya lah. Kalau maaf kalau salah, tolong betulkan ya. Dapat dirakamkan oleh beberapa penduduk kawasan itu tentang bunyi-bunyi yang cukup menakutkan. Mungkin ada yang belum pernah dengar, saya akan cuba dapatkan audio tersebut dan putarkan sedikitlah. Jadi cuba anda bayangkan, anda duduk dalam rumah, mungkin dalam rumah anda, mungkin anda di luar, dalam serentak bunyi macam wow, macam itulah eh. Bunyi lebih lanjut akan saya cuba cari. Mungkin anda boleh berikan saya link dan saya akan cuba dapatkan link tersebut. Boleh saya download ke, tengoklah kalau ada masa saya akan cuba dan cuba putarkan untuk anda yang mungkin tidak berpeluang untuk mendengarnya ya, khususnya untuk makcik-makcik, pakcik-pakcik lah, tentang bunyi aneh ini di Ukraine kalau tak silap saya. Dan satu lagi ni, baru-baru ini ya, 2 hari ke 3 hari yang lepas, kita telah pun dikejutkan dengan satu lagi. Terima kasih pada Abang Zack yang mengingatkan saya. Di Singapura, satu lagi kematian berlaku di Bedok Reservoir. Cuba anda bayangkan, dah berapa banyak reservoir tu meragut nyawa. Kalau sebelum ni dikaitkan dengan kematian-kematian luar biasa berlaku di di Bukit Batok ya. Saya lupa nama tempatnya, tapi Bukit Batok dekat Tasik itulah. Situ pun dikatakan pernah ada orang bunuh diri, mati lemas dan sebagainya. Sekarang dah transfer pula eh. Mungkin dia pindah rumah dan sekarang Bedok Reservoir ni dah macam banyak kejadian yang berlaku. Dan dikatakan di sini, mengikut Abang Zaki yang berkongsi pengalaman, katanya tentang kematian di Bedok Reservoir ni, yang peliknya ada pelari yang berlari-lari anak lah pada malam tersebut. Ada mengatakan beliau terlihat seseorang ni berjalan masuk ke tasik dan kemudian membuat laporanlah kepada pihak berkuasa. Dan selepas itu, hanya 4 jam kemudian, barulah mereka jumpa mayat yang masuk dalam tasik itu. Macam mana agaknya? Banyak kejadian yang berlaku dan katanya baru-baru ini juga beliau pun sebenarnya sebelum kejadian mati ataupun mati dalam Bedok Reservoir berlaku tu, beliau baru saja beredah dari kawasan itu. Jadi mungkin ada tarikan yang mistik lah pada Bedok Reservoir ni. Sebab ramai sangat ni ke sana ni. Sekarang menjadi satu masalah eh. Masalah besar. Saya rasa Bedok Reservoir tu dia tutup sudah dengan pagar besi ke, supaya tidaklah berlaku perkara sedemikian eh. Sebab dah makin ramai. Dan Bedok Reservoir tu kalau sungai mengalir tak apa eh. Itu merupakan air minuman eh. Jadi ni kes-kes ni masalah. Dan cuba anda boleh link pada saya tentang video yang saya maksudkan di Ukraine kalau tak silap saya, bunyi yang menakutkan itu. Thank you.
Okey, sekali lagi saya beritahu anda, kalau ingin berkongsi pengalaman, harus ke udara. Kalau anda segan nak ke udara, mohon maaf lah, ya. Sebab saya perlukan anda untuk ke udara. Boleh? 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello, selamat tengah malam, Casey. Ah, siapa bercakap ni? Asli Roy, Casey. Roy, buat panggilan dari mana, Roy? Roy Castillo, daripada Jurong. Ah, di rumah, di tempat bertugas? Di rumah, Roy. Pengalaman Roy tentang apa, Roy? Okey, baru-baru ini Roy baru pergi ekspedisi. Ekspedisi? Dekat Bukit Gombak, Tasik. Okey, kali ini Roy bawa 3 orang budak baru. Oh, jadi anda berempat lah semuanya? Ah, berempat lah. Apa yang berlaku, silakan. Okey, masa perjalanan Roy, kita janji dalam pukul 11. Pukul 11, sampai dekat Bukit Gombak MRT dalam pukul 11 lebih lah, 11.30 lah. So, yang 3 orang ni dah tunggu Roy dekat sana lah. Okey. Okay, sebelum masuk Bukit Gombak tu dekat Tasik tu, Roy beri sikit keterangan lah cara-cara ekspedisi yang selalu Roy lakukan. Pasal dia kan budak baru, takut nanti dia terperanjat ke apa. Jadi diorang agree, Roy nak pergi juga. Okay, Roy bawa pergi Bukit Gombak, Bukit Gombak dekat Tasik. Bila sampai dekat Tasik tu, macam biasa lah, kita ambil gambar, kita suruh kanan suruh sini kan. So, lepas tu Rose tanya, macam mana perasaan sekarang? Nak teruskan ke ataupun kita berpatah balik? Okey, kita teruskan lah. Masa dah jalan, pusing, terus pergi Gombak ada satu pokok. Banyak paku lah pokok ni. Dekat bawah pokok tu ada satu kain lah, warna kuning lah, diikat. Jadi dia tanya dengan Roy lah, kenapa pokok ni kena paku kan? Roy cakap, ini tak lah Pasal yang paku bukan Roy, orang lain kan. Jadi dalam tu dia terangkan lah, mungkin lah ini pokok tempat cikpun ke minat kan. Jadi kalau dipakukan kepercayaan orang, benda-benda ni tak mau dekat pokok lagi. Itu Roy punya pendapat lah. Jadi kita teruskan jalan lagi, jalan-jalan sampai satu tempat dia diam tu. Kau tanya dia, nak teruskan ke atau nak patah balik? Dia diam. Kali yang lagi seorang dia dekat, tak apa tak kita teruskan lagi lah. Jam tu dekat pukul 1 lebih tu malam. Jadi masa dia dia tengok yang budak-budak ni masih dia tu minta. Lepas tu cakap dengan aku, teringat dia ada orang macam bunyi bernafas lah. Ada orang macam tiup-tiup telinga dia. Jadi kalau gitu rujukan, kita jangan teruskan lah kan. Ini salah satu daripada dia punya tanda-tanda lah. Dia tak suka kita hadir tempat dia lah katnya. Jadi kita patah balik. Patah balik sampai luar, dia pun balik naik teksi. Dia pun balik naik teksi lah. Sampai dekat Jurong, dia dapat satu panggil telefon daripada budak perempuan ni. Dia cakap wallet dia tertinggal dekat, hilang dekat Tasik tu. Jadi dia suruh dia tolong, boleh tolong temankan dia tak? Patah balik untuk ambil beg duit tu lah. Jadi Roy dari situ teksi juga tak ada U-turn patah balik pergi dekat Bukit Gombak, Bukit Tasik tu. Jadi masa dalam sampai dekat Tasik tu, dia tu telefon dia, tapi dia tak angkat. Dia tak angkat, dua kali dia tak angkat. Kan dia masuk dalam surang, masuk dalam surang, masuk-masuk macam pun jerit dah lama dia kan. Mungkin boleh dengar ke apa, tapi tak dengar juga. Roy masuk sampai dekat ujung kolam tu. Sekali telefon tu boleh bunyi. Dia tanya, abang Roy tadi telefon dia ada apa? Kali Roy cakap lah, Roy kan tadi dapat telefon daripada kau yang cakap kau punya wallet tertinggal apa, tercece. Sekarang abang Roy dekat Tasik ni, tak ada lemak saya dekat rumah, cakap. Dia dekat rumah, tapi sampai telefon Roy jadi tu, yang bawa Roy patah balik tu. Sekali Roy tak tunggu lama lagi, Roy tahu ini dah satu perangkap. Roy harus nak keluar di tempat yang cukup mungkin. Tapi kita dia tak lari lah, mesti dia, dia cuma apa, langkah kaki panjang sikit lah. Cepatkan sikit langkah. Jadi cuma anda yang teman, anda temankan tu bukanlah budak yang anda bawa bersama Budak tu dah sampai rumah Orang dah sampai rumah. Tapi dia telefon Roy, dia cakap tiba-tiba, tapi tak sampai telefon. Lepas tu dia telefon Roy balik, ada apa Roy telefon dia? Kalau dia tak telefon balik, mungkin Roy masih dekat saya lagi. Okey, rupa-rupanya bila Roy siasat balik, budak perempuan ni dia masih dalam uzur. Jadi untuk yang nak pergi FKC ni, untuk yang datang uzur ni,
donasi kan janganlah, eh. Jangan pergi batalkan surat lalu. Jangan siapa nanti jadi lain pula kan. Okey, Jesse. Sampai sini dulu. Terima kasih, Roy, eh. Okey, sama-sama. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda di 669-11897. Baik, saudara, sebelum saya jawab panggilan dan bacakan kiriman-kiriman email yang saya terima, di sini ada bunyi yang saya maksudkan. Bunyi ini yang dirakamkan ini di Ukraine, ya, Ukraine. Terima kasih pada Sofian, bukan Sofian yang kirim di Facebook saya. Siapa namanya ni? Mana ni, eh? Ah, ini dia. Omeng namanya, ya, Omeng Suryati. Terima kasih pada Omeng Suryati di Facebook saya yang telah pun kirimkan link pada video yang disebutkan. Inilah bunyi yang dirakamkan dan sempat saya tadi download sekejap, eh. Tapi tak penuh lah sebab saya ringkaskan saja bunyinya. Dan anda cuba dengar bunyi ini. Dan difahamkan oleh pendengar-pendengar Ria yang lain, bunyi ini bukan saja pada satu bahagian di dunia, malah ada yang dilaporkan sejauh Amerika juga ada, di England juga ada bunyi yang sama dan mungkin serentak. Ada yang katakan ini benda yang bedik lah dibuat-buat. Ada yang katakan memang benar-benar berlaku, tapi sejauh mana kebenaran kita semua tak tahu. Tapi inilah bunyi yang dikatakan berlaku serentak. Kita dengar sekarang. Misteri jam 12. Saya ingin sempurnakan kisah berikut ini datangnya daripada seorang pendengar namanya Kak Latifah berkongsi peristiwa. Kata Kak Latifah, pengalaman yang menyeramkan ini berlaku apabila beliau balik dari tempat tugasnya. Kak Latifah tinggal di sebuah rumah, di sebelah ada seorang jiran. Seorang jiran sepasang suami isteri yang dah tua. Anak-anak jarang menjenguk keluarga ini, memang kesian kisi. Memang cukup menyedihkan. Kadangkala kakak perlu tanya dah makan belum cik. Nanti dia diam. Kemudian dia akan menangis, menitiskan air mata. Pastinya belum makan. Mereka ni tidak bekerja, suami isteri turun bawah kisi. Petang-petang pagi-pagi hari, keluar balik petang-petang hari, mencari kotak tintin kosong untuk dijual menyara hidup seharian. Tapi kisi, kakak ni pun bukan senang sangat. Kakak pun tinggal rumah yang sewa, tapi adalah kelebihan. Kalau ada lebih, kakak pasti kongsi dengan mereka. Anak-anak ni dah besar panjang. Anak ramai ke si? Mengikut kata makcik tu, ada 6 orang anak. Tapi satu pun kadangkala 6 bulan baru nampak hidung. Itu pun kalau datang mestilah ada benda. Nak tinggalkanlah anak dia sekejap. Nak suruh buat tu buat ni, barulah dapat makan orang tua ni. Pengalaman kakak nak ceritakan tentang rumah keluarga orang tua ni memang cukup menakutkan. Waktu tu kakak balik dari tempat tugas. Rumah kakak ni Casey bukanlah rumah besar. Rumah sewa, rumah L. Jadi koridor rumah L kalau Casey pernah pergi, memang sunyi waktu malam. Kiri kanan pintu rumah. Jadi koridor tu sepanjang-panjang tidak. Kalau semua tutup pintu memang seram. Kakak balik, rumah kakak tingkat 3. Kakak naik tangga sampai depan tangga tu, kakak belok kiri menuju ke arah rumah kakak. Jadi sebelum sampai ke rumah kakak, kakak akan lalu depan rumah makcik yang kakak sebutkan. Makcik ni pula memang suka kisi. Berdiri depan pintu sambil pegang grill pintu besi. Nanti bila kakak lalu, kakak akan tanya khabar lah. Cik, baik. Dia akan, baik nak. Asyik. Kalau kakak ada makan, kakak akan beri. Malam tersebut, kakak nampak kisi makcik ni sedang berdiri depan pintu rumahnya. Waktu itu kakak baru balik dari tempat tugas. Pendengar Ria 897, dari jauh nampak makcik tu sedang berdiri depan pintu rumahnya memegang pintu besi. Kakak berhenti seketika. Cik baik, tapi makcik ni tak layan, diam.
tak respon pada kakak. Mungkin agaknya sedang sedih sebab memang keluarga ni, makcik ni khususnya, selalu sedih dengan perbuatan anak-anaknya. Jadi kakak pun niat di hati tak apalah. Masuk rumah, bersihkan diri memang. Waktu tu kakak dah masak sesuatu, lauk sardin. Jadi ada lebih kakak tengok, suami anak-anak dah makan. Ada lebih tu kakak masuk semua dalam mangkuk. Ada beras kakak bawa bersama ataupun ada nasi bawa bersama pergi ke rumah jiran sebelah. Kemudian tengok pintu dia tutup. Kakak ketuk berkali-kali. Cik. Assalamualaikum. Cik. Assalamualaikum. Cik. Mustahil makcik ni tidur. Sebab baru lebih kurang 15 minit sebelum kakak balik mandi tu kakak nampak dia berdiri. Tak apalah. Mungkin dia tidur agaknya. Kakak balik ke rumah kakak. Kemudian, Casey, sebelum kakak lelapkan mata, nak dekat 12:30 malam, pintu rumah kakak diketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kakak bangun dari katil, pergi ke depan pintu, kakak buka pintu terperanjat. Makcik yang kakak katakan awal tadi baru balik dengan suami. Kemudian dia hulurkan satu plastik beg. Nami ni makcik ada beli ekstra untuk kau. Casey dia belikan kakak, Casey makcik ni belikan kakak putu piring. Kemudian kakak tanya, makcik dari mana? Oh, tadi keluar dengan pakcik kau. Ada majlis kahwin anak angkat dia. Duduk sana, bual-bual tak perasan dah malam. Nasib baik rumah dekat, kami dua jalan kaki. Kata makcik tu. Kakak tanya lagi, makcik keluar pukul berapa? Dari pagilah tadi rewang. Kenapa? Tak ada apa-apa, cik. Makcik kejap, Saya pergi dapur, ambil lauk tadi dengan nasi beri pada makcik tu. Dia pun ambil. Dia masuk ke rumahnya. Casey dan juga pendengar misteri jam 12. Kakak yakin, kata Kak Latifah, yang kakak nampak makcik tu sedang berdiri depan pintu rumahnya. Berpaut ataupun berpegang pada besi, pintu besi rumahnya. Siapa yang kakak tegur, Casey? Kalau makcik tu kata sejak awal pagi, dia riwang. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saya suka dengar kisah Kak Latifah ni, Kita boleh ambil pengajaran daripada Kak Latifah ni. Awak tengok, Kak Latifah kata hidupnya juga susah. Tapi orang yang hidup susah, bantu orang yang susah. Bukan senang. Orang yang senang ni tak nak bantu orang yang susah. Macam mana? Duit beribu-ribu, juta-juta duit. Beli rumah dekat pulau. Tapi ramai yang tak makan duit dia pun suka lagi si. Tahulah, cuma cakap je. Jadi inilah manusia ni yang membezakan bukan harta tapi hati seseorang. Walaupun susah tetap nak bantu orang yang lebih susah dari dia. Jadi kalau kita rasa kita susah, kita ingatlah ada orang lagi susah dari kita. Kisah yang menarik membuat memberi kita satu pengajaran. Dan kalau ada ibu dan ayah, tolonglah jangan abaikan sampai gitu sekali, tak makan orang tua tu, kakak tu sampai keruk sardin yang dia ada beri jiran sebelah. Begitulah hidupnya dalam dunia ini. Di sisi kita duit tak ada, hidup susah. Orang yang tak ada duit lah bagus, sebab apa? Orang yang tak ada duit ni lah selalu banyak peluang untuk membuat kebaikan lah. Saya rasa ni, yang banyak duit dia beri peluang untuk buat kebaikan tapi tak nak gunakan. Macam mana? Okay, 669. Ramai kata, wah, sedih Casey, sedih betul, kisah tadi Kak Latifah tentang jiran sebelah tu. Boleh saya tahu tak di manakah makcik tu tinggal? Saya pun nak berikan sesuatu. Saya rasa Kak Latifah kirimkan email, nanti saya akan cubalah, cuba dapatkan mungkin alamatnya ataupun kontak beliau. Ni email yang saya baca. Kak Latifah pun tak tinggalkan nombor. Dan terima kasihlah bagi anda yang ada niat nak bantu, dah ada niat tu dah baiklah tu. Bersama saya pada tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Saya Haji Abdul Majid dari Cantonese. Encik Haji Abdul Majid, apa khabar? Baik. Di rumah sekarang, Di rumah sekarang. Ada pengalaman tentang apa, Encik Haji? Pengalaman saya nak bilangkan pasal tadi yang Hyundai tu kan. Yang tempat memancing tu. Tempat memancing Hyundai tu. Dia daripada, dia panggil the coast road tau. Changi Coastal Road tu. Jadi dia selepas Tanah Merah Ferry Terminal, ada sebelah kanan kat kargo kompleks tu. Jadi masih ada lagi ke? Dah tak ada, dah tutup? Ada lagi, memang dah tutup. Tapi hutan dia tu ada lagi. Cuma sini tempat, memang daripada dulu tau, keras tempat dia, tahun 60-an.
Saya pernah pergi Bilai Suud dan Kepah. Okey. Seorang diri ke macam mana? Ya. Wan Haji pergi seorang diri ke dengan rakan? Dengan kawan dua orang. Okey. Jadi saya cek Kepah. Dalam setengah jam, tak sampai satu jam setengah sampai gandum tau dah dapat. Main-main tu. Jadi dengan tak semata-mata ini kelihatan kita berdua ni tak nampak dulu tau. Gelap dulu sekali. Jadi saya bilang kawan saya, lebih baik kita buangkan semualah apa yang ada kat sini kan. Lepas kita curah balik, baru nampak. Terang. Itu sebab saya bilang tempat tu memang keras. Yang Lepi cakap tadi memang betul. Itu saja. Terima kasih ya. Sama. Itu dia pengalaman ya Tuan Haji kita yang cari Kepah dulu di Hyundai. Tapi katanya sekarang dah tutup, tapi hutan tu masih ada. Ayolah, macam nak buat rakaman kat sana pula eh. Tengoklah, kalau hari-hari berani saya dah sampai bolehlah eh. Kalau tak segan tak apalah, burung tiung makan betik, saya jawab panggilan pun cantik. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello. Selamat tengah malam, siapa bercakap ni? Sini Nur Kesih. Nur, apa khabar? Khabar baik. Ada pengalaman Nur? Ada. Tentang apa Nur, silakan. Tentang anak saudara. Silakan. Okey, dia saya cerita pada permulaan waktu dia masih kecil-kecil time tu saya dengan kawan-kawan saya ni suka berlepak lah tempat belakang blok. Dia lah dua blok ni memang ada topai kong dekat dengan sungai lah. Jadi saya dengan kawan-kawan ni suka duduk kat situ lah. Jadi time tu saya ada anak saudara perempuan dan kesi. Saya tak mahu sebut nama dia dan tu model satu tahun lebih lah. Jadi budak tengah cute kan pula. Saya tu memang rumah saya dah lama tak ada budak kan. Jadi sejak yang anak saya yang ni, dia anak saya yang tersayang lah. Jadi mana-mana pergi suka bawa dia lah. Jadi kebun satu tahun lebih ni budak tengah cute. Jadi saya pakaikan dia baju tidur macam butterfly pergi budak-budak. Jadi saya bawa dia pergi ke belakangan lagi tempat kawan-kawan saya. Dia memang tempat situ, tempat kawan tu memang ada keras sikit tau kesi. Dia tengah jalan tengah nak pergi tempat kawan-kawan. Dia tengah tempel kan dia bawa pandai jalan juga. Dia semata-mata dia berhenti pada satu pokok ni. Dia jenguk ke atas. Dia tak tahu kesi. Saya rasa pun yang cakap, ya siapa pula ni dah mati ni cakap, siapa pula budak ni ketawa eh. Jadi tengok, saya tengok juga apa atas, tak apa-apa pula pokok. Tak ada apa-apa lah pak atas pokok tu. Jadi saya tarik tangan dia kan, tu pergi pakai kawan. Saya tu dah tak kisah-kisah. Kita dah lama, sekarang dia dah umur, baru yang air satu lepas ni, dia sambut putri dia yang ke 9 tahun lah kisah. Before that, nak katakan anak saudara saya ni, kita panggil dia kronik tau kisah. Kronik macam mana tau kisah. Dia ni macam satu macam punya nak kata jahat tak jahat, nakal ke kesi macam dia ni. Kau tak tahu kan kita tak ada macam tak ada ajak dia ke apa tadi. Tapi satunya dia bagus, dia tempat luar dia macam tak tunjuk sangat dia punya. Dia kira macam anak-anak yang hyperaktif lah macam tu. Macam tu lah kesi. Macam tahu tak macam kita kalau marah dia kesi, kita tak boleh terlalu tengking dia sangat tak kesi. Okay. Dan yang kata saya, kalau mak saya yang cakap kesi memang selalu melawak. Mak saya mesti melawak macam orang tu punya. Kau ciah mak kau gini semua kesi macam betul-betul punya kau ngaca tak kesi dia ni. Jadi dengan mak dia pun sama. Kalau mak dia marah kau pun kesi tahu tak macam dia macam dia punya geram. Dia cengkam tangan dia kuat-kuat macam dengan terbeliak mata dia tengok mak dia tak kasi. Dia geram dipaksa tak kasi. Sekali saya ni ada satu jiran lah. Jadi mak saya ni memang okay, kawan baik dengan jiran. Jadi mak saya berbual dengan yang dia punya best friend ni lah, jiran ni lah. Berbual pasal anak saudara yang ini. Jadi kebetulan dia punya yang jiran saya punya anak ni pun tahu jugalah sikit-sikit dengan dia pun ada kawan untuk boleh bawa-bawa makan orang. Jadi bila masa dah ceritakan dia ni, sekali si dia saya ni bilang anak dia. Sekali anak dia minta nama anak saudara saya yang ni lah, nama penuh. Jadi mak saya pun kasih lah pada dia saya, dia mak dia ni kasih pada anak dia ni lah. Sekali dah kasih nama pun kasih. Sekali dia kasih kado kepada kawan dia ni kan. Kawan dia tengokkan, rupanya selama ni anak saudara saya ni ada dampingan tau kasih. Jadi kita suspect mungkin ke dampingan dia ni waktu yang kecil-kecil tu yang dia nampak atas pokok tu lah. Sebab tu betul-betul pokok tu sebab tapai kong kesi. Tempat semuanya Cina. Dia tu tak kesi-kesi. Jadi bila dia kasih air lah. Bila dia kasih air kan, tapi saya kerja mak saya bilang lah. Saya balik kerja, waktu dah kasih air ni, nak kasih dia minum ni. Jadi mak dia cakap lah, okay, ini nama dia ni minum air ni untuk menerangkan hati lah. Dia cakap gitu. Sekali mak saya pun cakap
minum air ni selawat mak saya cakap dengan kita dengan dia. Sekarang bila mak saya cakap gitu, saya cakap macam rumah saya lampu ni serta-merta tipang macam gelap terang balik. Habis ni tadi ni kasi tadi baru terjadi ni lah. Saya tengah tidur balik kerja penat, saya tidur. Sekali rasa dalam pukul 8 lebih gitu aja memang aja ada satu adik lah. Dia ni dua beradik ni asyik gaduh je lah kasi. Hari-hari gaduh kasi macam dengan kucing kasi. Jadi diorang tengah makan ni, sekali tengah waktu tengah makan ni diorang bergaduh ni lah. Sekali tengah bergaduh sekali tengah kebetulan abang saya pulang dia. Sekali abang saya ni marah tau macam tinggi kasar ni marah ni diorang. Jadi yang si adik ni biasalah kan. Yang si kakak ni, yang si cakap ni kronik ni, kasi tahu dia macam tengah makan ni, dia genggam ni pun asyik macam tu tengah genggam. Kata saya kaki dua ni pak atas meja. Macam terkau-kau macam bila marah dia beli mata-mata dia ni. Kan macam dia tengok saya kenyang pun tak kasi. Sekali mungkin mak dia sabarkan dia apa semua kan. Jadi mandikan dia apa semua, dah mandi apa semua. Jadi mak dia suruh tidur sampai besok dia sekolah pagi. Sekali tengah tidur pak kursi ni tadi ni, sekali dia memang gitu tak kasi. Dia tetap heavy dia tak kasi. Tidur, dia punya tidur mesti ada mengacau punya mengikau tak kasi. Jadi tadi macam dia tersadar gitu. Tu macam agaknya macam yang dia marah tu tadi macam tersimpan gitu. Dia mamuk kasi. Masa tu macam dia mengerangkau kasi. Tahu lah budak punya mengerang dengan orang tu punya mengerangkau lah kasi. Jadi dia punya mengerang satu macam punya mengerang tau. Jadi kakak saya ni kan, yang jaga dia ni kan, baca dia ludah muka kakak saya kat situ kali. Jadi panggil yang si penjaga kan, dia terlebur balik. Dia panggil dia, minta dia air semua. Dia datang, tu macam setengah tu macam dia diam lah kasi. Macam tak on gitu. Macam tu yang tadi ada memuntak, dia entak apa semua. Kata mak dia sampai dia punya bawah leher bercacar-cacar lah tak kasi. Pasal macam dia geram gitu lah. Jadi kalau boleh kasi ya, kalau siapa yang boleh tolong, saya kasi nombor telefon saya ni. Jadi yang boleh berubahkan anak saudara saya ni yang kronik ni kan. Jadi mak boleh telefon lah kan. Kesian lah kasi tengok dekat kasi dia macam satu macam lah kasi dia kronik dia. Boleh, insyaAllah nanti saya cuba dapat dengan nombor akak kejap ya. Okey. Casey bersama anda bertemankan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Setiap kisah hanya satu hiburan, ingat. Dan saya telah pun uploadkan dua video antara tiga yang akan saya ketengahkan, iaitu saya bercerita di kawasan Sembawang. Dan apa jua, tak kira lah video di udara, apa jua, semua untuk hiburan saja. Dan jangan terlampau taksub, jangan mudah percaya. Walaupun dalam cerita yang saya paparkan dalam video tu, kisah tu berkenaan tentang tempat tu, jangan mudah kita percaya dan terlampau taksub. Ingat, semua ini hanya satu hiburan saja. Dan juga saya dalam masa terdekat ramai yang email pada saya secara peribadi, kata Kisi jangan pergi seorang lagi Kisi, ataupun jangan pergi apa ni tempat-tempat macam tu. Kalau tak ramai kawan, saya rasa saya takkan buat lagi. Saya akan bawa teman. Lain kali lah saya akan bawa teman untuk temankan saya. Mungkin anda pendengar-pendengar ria akan boleh saya undang. Tapi kalau saya bawa, saya tak nak bawa 3-4 orang. Mungkin 2 orang, awak dan saya. Baru seronok kan. Kalau bawa 6-7 orang, dah rasa saya seorang-seorang tu kurang lah. Dan kalau saya jemput pun pendengar ria untuk ikut saya, saya tak akan ajak kaum Hawa. Semua lelaki ikut saya. Tu lagi bagus. Sebab kalau berdua, saya dengan kaum Hawa ni nanti gosip. Tak boleh. Jadi kaum Adam, ya, saya nanti satu hari lah, siapa yang mungkin berhasrat, bolehlah PM saya di Facebook saya dan tinggalkan nombor anda, tengoklah. Dan kalau yang nak ikut saya pun satu, anda kena ada transport sendirilah. Kalau tak, nanti awak punya duit taksi nak claim susah, nanti menyusahkan diri awak tau. Jadi tengoklah, dia main tempat yang lain ke. Saya mungkin boleh undang anda untuk baca kisah misteri, saya rekod video untuk anda. Okey, terima kasih bagi anda yang telah menonton video. Apa jua pun yang anda lihat dengar dalam video itu, semua hanya semata-mata untuk hiburan saja. Sound effect yang saya tambah, music background dan sebagainya, 100% untuk hiburan. Macam awak tengok cerita apa tu dia panggil tu, Paranormal Activity, macam tu lah. Dan satu hari nanti saya nak hasilkan satu Paranormal Activity versi saya sendiri bila saya baca di luar lah. Itu kira jadikan satu filem pendek di mana saya mungkin kena ganggu ke. Tapi jangan percaya, itu semua hanya hiburan. Filem lah, dibuat-buat lah, mungkin tambah efek tu, tambah efek ni.
saya nak cubalah, berjinak-jinak sikit lah, pembikinan macam filem paranormal activity. Saya akan cuba tengoklah dengan bantuan rakan saya Al-Hafiz dari Vezari Studios. Baik, kita akan terus mungkin dengan pemanggil selanjutnya di 669-11897 pada tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam. Hai, siapa bercakap tu? Rino Kes ni. Rino? Ya. Yeah, buat panggilan dari mana ni? Dalam taksi. Bertugas ke? Ya, bertugas. Jadi anda memang pemenan malam lah? Pemenan malam. Wah. Jadi nak cakap tentang kerja anda ke ataupun pengalaman yang lain? Tak, tentang tadi tempat Hyundai tu. Apa kisahnya? Silakan. Ini kisah bukan daripada saya lah. Daripada teman saya. Okey, silakan. Silakan. Ya, pada satu hari tu dia pergi pancing lah, hari Sabtu malam gitu tak salah. Tengah-tengah malam lah, pukul 12. Dia berdua je pergi pancing. Habis pancing tu dia berbual dengan kawan dia. Tiba-tiba dia terdengar suara budak kecil tawa-tawa lari-lari main-main kan. Terus dia tanya kawan dia, kau datang dengan aku ke? Tak ada buat orang lain. Sekarang kawan dia dekat, memang kita tak ada orang je, kita pergi motor. Siapa yang bawa budak? Tengok tak ada, tengok kanan tengok kiri tak ada orang ni. Tengok dengan suara budak je kan. Dengarkan seorang pek barang membelah lah. Itu je kisah dia. Memang tempat tu memang terkenal lah gitu kan. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama. Baik, macam-macam kisah saya terima pada tengah malam ini. Dan ada juga yang berkongsi pengalaman peristiwa dikirimkan pada saya. Ada kata kat sini, oh tempat bahagian Hyundai. Sebenarnya saya pun nak ketengahkan, tapi nampak gayanya uncle pun dah masuk. Uncle, how are you uncle? Are you good? Selalunya kalau di sini nampak uncle ni masuk, dia paham-paham lah, dia nak nak betulkan alat-alat di sini. Jadi ini bermakna dah pukul 2 pagi saya terkena tutup tirai. Niat di hati nak cerita lagi 2-3 tapi minta maaf lah, tak baik kasih uncle ni tunggu kan. Jadi uncle, you okay uncle lah? I close ready ya? Marah nampak.